di toko yang surplus kayak gini harus tutup sementara dikarenakan ada merebaknya pandemi virus COVID-19. Ya mudah-mudahan semoga semakin baik. Ya kita semperin buat sisinya. Ini ada Mas Andi yang punya kawasan Dewa Sofia ya. Hai dulu dong. Hai. Oke. Ini ada Mas Chris. Malam mantul. Nah, yang punya open studio. Ya. Ini juga nih bayi-bayi kita. Ya, tempat ini emang kok ya orangnya. Ini yang punya DPR aja dulu. Yang punya ini Mbak ya. Hai dulu dong. Hai. Udah belajar. Hai dulu. Pak Bagas yang punya gudang. Oke, lemes. Ini Bucin yang punya kasir. Aduh. Aku yang punya kabur. Ini ya, Mbak Anis ya, yang punya kawasan Kediri. Hai dulu dong. Apa? Ini Bisili yang jualin picir Pirdini. Hai dulu dong. Hai, yang aku. Oh, ini. Ya ini kita lagi beres-beres persiapan buat tutup toko, tapi nanti kemungkinan kita buka lagi kalau kondisi udah normal. Ini Pak Irin. Hey, halo. Hai. Ini ada Ainan. Halo. Yang cantik-cantik tapi penakut ya. Semoga di Indonesia ini segera dipulihkan dan gajinya pun guys ya, semoga cepat terusai kembali karena sebagian saya merantau, sangat membutuhkan ya guys. Semangat, tetap optimis, berdoa agar lebih kesehatan ya. Tahu-tahu ada instruksi pusat buka lebih cepat, pengennya begitu ya. Terbuka dengan omset yang lebih baik lagi dari sekarang. Amin. Jangan lama-lama tutup lah. Gak betah di rumah. Pegel. Berdoa aja sesuatunya. Semoga corona naik lagi dah. Dibawa sama bapak sama ibunya. Ya. Selang ya. Selang ya. Dan terima kasih saya juga buat tim Madun ya yang udah datang ke sini, buat staffnya, baik Arbinya juga ya. Tanya. Tempat datang libur ya, tempat datang sini buat bantu kita tutup toko, makasih banyak. Itulah tanda kalian udah benar-benar peduli akan toko. Iya, butuh nama diun akan toko pekerjaan kalian itu saya sangat apresiasi, luar biasa. Oke guys, itu tadi beberapa mungkin harapan dari teman-teman yang ada di RB, seluruh karyawan termasuk saya mungkin kedepannya ya mudah-mudahan bumi ini kembali membaik dan ya besar pun kembali tuntas semula ya. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya.